Oke, semangat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Balik lagi sama aku di video yang kedua. Sesuai janji aku kali ini mau bikin video tutorial tentang gimana aku masang bulu mata, tapi dengan teknik masangnya dari dalam, ya. Dan bukan dari dalam mata ya, tapi dari bagian dalam kelopak yang deket sama bulu mata aslinya. Ya, kalau awal umumnya kan dipakainya di bagian luar. Kalau saya kemarin prakteknya di bagian bawah kelopak mata. Nah, sebelum ke situ, aku mau ngasih lihat dulu bulu mata yang aku pakai yang working buat pakai teknik ini buat aku pribadi ya. Mungkin kalau yang udah expert bulu mata apa aja mungkin working. Kalau buat aku yang working itu mereknya Elis ya. Kodenya 5556. Ya, teman-teman, pendek, nggak terlalu tebel, natural. Ya, ini aku udah lepas satu. Aku mau langsung praktek. Jadi sebelumnya aku juga sudah menjepit bulu mataku ya, biar nanti dia enggak jadi nyatu gitu sama si bentuk bulu mata palsunya. Ya. Nih aku mau kasih lemnya. Lemnya sekecil ini. Ini milik jadinya mereknya apa ya? Kai, mereknya Kai. Aku belinya di mall ya, jadi bukan bukan dan ini mereknya jujur aja aku bukan yang misalkan dapet info dari siapa, enggak, bener-bener aku cuma ke mall nyari lem bulu mata, waktu itu dapetnya ini dan dapetnya 4. Kenapa aku pilih ini? Karena kecil, praktis, bisa dibawa kemana-mana kalau aku lagi pakai bulu mata ya, dan tingkat nempelnya terus enggak yang terlalu bikin efek kayak kelihatan ada lemnya gitu ya. Itu ini bagus. Oke. Okay. Nah, sekarang aku mau tempel, mulai menempel. Oh, sorry. Sebelum menempel, aku mau ngasih tahu karena ini kalau aslinya ini kan panjang banget ya, teman-teman. Dan kalau buat nempel dari bawah itu kalau saya ini nggak bisa kayak dari full semua kelopak mata aku pakaiin bulu mata. Jadi biasanya aku potong. Ya, ini aku potong. Aduh, nggak bisa fokus ya, sayangnya. Bisa nggak fokus? Nggak bisa. Ya, pokoknya dipotongnya tuh segini deh, kurang lebih. Ya, satu anyaman. Karena ini tuh ada anyamannya ya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin tuh ada satu anyaman gitu. Jadi aku potong segini kurang lebih. Sedikit banget. Kalau di sentiin mungkin setengah senti. Ya. Sudah aku potong, teman-teman. Kalau sudah tinggal di lem. Ya. Aku lemnya di bagian atasnya, teman-teman, bukan di bagian bawah tapi di bagian atas. Ya. Nggak perlu terlalu tebel. Yang penting rata ya. Setelah dikasih lem, nggak langsung ditempel tapi digibas-gibas dulu biar dia setengah kering. Jadi ketika ditempel tuh nyaman, langsung nempel ya. Kalau langsung ditempel sekarang banget dia nggak bakal langsung nempel. Indikasinya adalah si warna lemnya tuh kan ini putih ya, teman-teman. Jadi dia akan sedikit memudar, kayak nyatu sama si apa bulu matanya, jadi warna-warna gelap. Kalau udah warna-warna gelap, artinya udah siap tempel. Ini agak sulit sih aku praktekinnya. Tapi intinya, kalau kalian pakai alat mungkin lebih mudah, tapi aku nggak punya pakai alat buat nempelin bulu mata. Kalian bisa, kalau aku manual, jadi aku pakai jari, aku angkat ya si kelopak mataku sampai segini, jadi aku bisa langsung nempel. Kurang lebih seperti itu. Kita akan coba, aku pakai kaca di sini, mudah-mudahan teman-teman tetap bisa lihat. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap bisa lihat ya. Gimana aku masangnya?
aku coba dari kaca bawah ya. Jadi masangnya tuh di kelopak bawah. Sebetulnya aku pakainya dua tangan teman-teman, tapi karena nunjukin ke teman-teman, jadi aku berusaha pakai satu tangan. Okay, here we go. Udah berhasil? Kalian bisa lihat bedanya ketika pasang bulu mata dari bawah sama yang gak dipasang. Ya, jadi dia gak akan lebay, dia karena nyatu sama bulu mata aslinya, ya. Dan karena ini bulu matanya baru, ya, teman-teman lebih gampang. Dia bisa langsung-langsung nempel seperti ini. Ya. Aku akan nunjukin dari atasnya. Kalian bisa lihat ya, jadi bener-bener apa ya, nyatu banget sama si bulu mata aslinya. Oke, aku nggak bakalan pasang yang satunya biar kalian bisa lihat perbedaannya ketika pakai bulu mata palsu dari bagian bawah kelopak mata sama yang enggak ya. Kalau misalkan aku nggak pakai eyeliner, ini bisa temen-temen, karena dengan pakai bulu mata aja tuh udah kelihatan pakai eyeliner ya. Apalagi kalian kalau misalkan dipakainya digini-giniin gitu ya, maksudnya yang paling pojoknya dikeatasin biar kelihatannya jadi kayak seperti ini ya. Oke, ini butuh latihan, nggak bisa sehari sekali langsung gampang, tapi dengan bulu mata yang ini, insya Allah sih mudah. Dan jangan lupa digunting ujungnya sedikit, biar jadinya bisa pakai kayak aku kayak gini. Ya, ini bisa segala occasion. Kalau misalkan teman-teman lagi kepengen aja, atau kalau keundangan yang super resmi misalkan, dan kalian males pakai eyeliner, ini sih cantik banget. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum, semangat pagi.